semuanya. Saya yakin sekali hari ini banyak di antara Anda pemirsa yang penasaran. Sudah bukaan berapa gigi, ya kan? Bukaan berapa? Ayo, bukaan berapa? Udah bukaan berapa sih, nanti kita akan ada live reportnya. Karena sudah ada biang rumpi yang kita kirim menuju ke rumah sakit Bunda, yaitu ada Melanie Ricardo di sana. Nanti kita telepon, kita akan tanya udah sampai di mana. Tadi sih kalau dari foto-fotonya yang diunggah di Instagram, Raffinya masih nungguin dengan setia di sebelahnya, lagi potong-potong kuku gitu ya. Pasti itu sebuah persiapan ya, takutnya kan nanti kan kontraksi kan sakit gitu ya. Jadi pada-pada gak kecakar ya kan, kasih bantalan-bantalan gitu ya. Terus habis gitu hari ini saya senang sekali Kak Rose. Ya tentunya dimana lagi kalau bukan acara yang kita nantikan bersama, yaitu Rumpi. Oke, sebelum kita mengundang tamu hari ini yang akan kita ajak rumpi-rumpi, ini ada bintang-bintang muda yang banyak sekali di request untuk dihadirkan di acara Rumpi No Secret. Kita akan bahas dulu status selebriti yang ada di dunia maya maupun juga di dunia nyata. Yang pertama ya, oh ada apa? Oh dari depan lobi rumah sakit sudah ada Melanie Ricardo. Oh reporter kita, Panca, yang akan memberikan laporannya sekarang. Oke, sekarang kita akan terhubung ke Panca, ya, reporter dari Rumpi yang sudah ada di lobi rumah sakit Bunda untuk memberikan laporan mengenai bagaimana sih kondisi dari Gigi dan juga suaminya tentu saja, Raffi. Kita lihat ya berikutnya. Saya ada silakan di depan Bunda Jakarta. Dan sekarang... Silakan. Ya pemirsa Rumpi, sekarang ini saya sedang ada di depan rumah sakit umum Bunda Jakarta, dan kabarnya di sini sudah ada Gigi, istrinya Raffi Ahmad, yang sudah katanya sih pembukaan satu dan udah ready untuk melahirkan. Waduh, ini kita pengen cari tahu bener nggak ya kira-kira si Nagita nih, si Gigi ini udah ada di rumah sakit. Kita cari-cari ke dalam, kayaknya di dalam juga udah ada wartawan-wartawan yang cari tahu kabarnya si Gigi nih. Kita lihat nih, yuk. Ayo kita lihat. Ini mobilnya Raffi bukan sih? Ini mobilnya Raffi bukan sih? Mobilnya Raffi ya? Bukan. Pelan-pelan, Kak. Nih. Sebelumnya saya pengen tanya-tanya dulu. Tanya-tanya dulu sama Bapak security. Bapak, oh. Ini kayaknya di sini, Bapak. Bapak boleh, Pak. Saya mau tanya-tanya, Bapak. Boleh. Sini, Pak. Ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Deni. Bapak Deni ya, saya Panca, Pak. Pak Deni, boleh saya tanya-tanya, Pak? Pak Deni, dia kan saya dapat kabar kalau Gigi udah ada di rumah sakit. Benar ya, Pak? Saya melihat tadi. Iya, iya. Udah. Dari kapan, Pak? Gigi udah dari rumah sakit dari kapan, Pak? Kurang tahu ya. Tadi informasi sih siang, gitu aja. Oh, ya. Informasinya sudah ada tapi kurang tahu Bapak masuknya jam berapa, kurang tahu. Tapi hari ini ya? Kurang tahu ya, hari ini katanya iya. Hari ini baru masuk ya, Pak ya? Tapi tadi udah ada keluarga segala macam, udah banyak yang... Oh, keluarga saya belum pasti, belum melihat. Belum pasti, belum lihat. Apa nggak tahu, Pak? Emang nggak tahu ya? Nggak tahu keluarganya siapa ya, Pak, yang mana ya, Pak? Tapi ini kan, kalau kita lihat kan ini wartawan-wartawan sudah datang. Nah, kira-kira ini nanti pengawalan dari rumah sakit sendiri gimana, Pak? Pengawal rumah sakit ya, intinya kalau kita tertutup aja, itu aja. Tertutup? Terbuka dong, Pak. Oh, terbuka nggak enak. Kan no secret, Pak. Umum dong. Ya kan, Raffi Ahmad kan juga buat umum juga. Nah, kita juga kan buat beritanya kan buat pemirsa di rumah juga. Permintaan beliau seperti itu, Pak. Oh, permintaan. Permintaannya siapa, Pak? Pak, yang intinya pada itu beliau langsung mungkin melalui rekan-rekannya yang lain untuk pengawalan itu tertutup, itu aja. Oh, jadi dari pihak keluarga memang sudah ngasih batasan buat iya, para awak media buat ada jarak gitu ya, Pak ya, buat pemberitaannya ya, Pak ya. Iya. Oh, gitu. Tapi dari keluarga sendiri sangat gimana, Pak? Ini, Pak. Kalau saya pribadi aja gitu. Oh, pribadi ya, Pak ya. Iya. Gitu. Tapi Raffi tadi udah kesini belum, Pak? Tapi saya belum melihatnya, maaf. Belum melihat Raffi.
Belum sama sekali? Sama sekali belum lihat. Ibunya gigi belum gitu? Belum lihat sama sekali. Belum lihat, tapi giginya udah lihat? Belum sama, belum lihat. Oh, mungkin Bapak shift-shiftannya baru ya Pak ya? Oh gitu. Ya udah pemirsa, ini tapi dari Bapak siapa? Denny. Bapak Denny, kabarnya memang Nagita sudah ada di rumah sakit. Nih, kalau kita lihat nih ya, ini nih wartawan. Wartawan juga udah banyak yang nunggu untuk cari tahu berita dari Nagita. Tuh. Ini sih tadi saya pengen tanya-tanya. Nah, Karos, ini kita belum bisa masuk, tapi nanti saya akan kasih updatean terbaru kalau saya bisa masuk. Ini juga teman-teman wartawan juga masih nunggu nih kabarnya kayak gimana. Pokoknya nanti kalau ada kabar terupdate pasti dari kita tim Rumpi bakal kasih tahu secepatnya buat permisa di rumah dan Karos sendiri. Namanya reporter Rumpi yang ternyata orangnya rumpi banget gitu ya. Sampai satpam aja dicecer. Iya, Bapak sebenarnya tahu apa enggak, Pak? Itunya udah datang belum keluarganya? Kalau Rafinya? Ya elah. Tapi emang harus gitu ya, kita mengorek informasi walaupun bapaknya udah keke enggak tahu, enggak lihat, enggak tahu, enggak lihat gitu ya kan. Ya tapi memang kabarnya sudah ada di rumah sakit Bunda karena kita lihat itu dari beberapa postingan foto di Instagram ya. Sudah katanya sih terakhir, info terakhir adalah bukaan satu. Jadi kalau tadi Panca bilang ya sebentar lagi akan melahirkan, Panca bukaan satu si lama ya kan. Kalau gue sih paling gak, gue tuh masih lama waktu itu ya. Kalau dulu saya bukaan satu disuruh pulang lagi suruh balik lagi kalau udah kontraksinya banyak. Tapi kita gak tahu karena orang hamil beda-beda begitu. Mudah-mudahan aja proses melahirkannya Gigi lancar. Ya kalau memang kalau proses melahirkan emang ketutup ya kalau normal ya. Kalau kebuka gimana sih? Ya kan? Tapi kita akan selalu memberikan update-nya. Sudah ada teman saya Melani Ricardo yang akan melaporkan. Tapi Mel juga barangkali sedang kontraksi karena kena macet ya. Enggak deh, bercanda. Pokoknya ada tenang aja pemirsa. Pokoknya kita sudah mengirimkan tim kita dengan kekuatan penuh untuk nanti akan memberikan reportnya. Nanti kalau mamanya datang kita wawancara, semua datang kita wawancara, kita semuanya pokoknya tidak luput sampai atau menggambarkan seperti apa Gigi sekarang, kontraksinya bagaimana, sakit atau enggak, Rafinya gimana, panik atau enggak, kayak gitu ya. Itu kan yang pengen diketahui ya kan, suasana-suasana yang apa sih sebetulnya, suasana yang banyak juga dialami oleh orang-orang lain, tetapi ya kita juga ingin lihat dari sisi Rafi dan Gigi sebagai pasangan yang paling banyak disorot. Oke. Nah, sekarang kita gantian rumpiin artikel yang lain. Ini datang dari Aurel. Apa lagi? Itu loh gara-gara kemarin dia kan upload fotonya Ashanti sama Baby Arsi. Kemudian tulisannya adalah, oh ini Rafi dan Gigi, bukan? Oke, kita ke Aurel ya. Nggak jadi Aurel. Oh, ya udah deh. Oh, nggak jadi, cancel katanya. Nggak jadi, ya udah. Ya pokoknya Aurel mengupload foto gitu. Lanjut, kita langsung akan mengundang tamu kita hari ini. Ini seorang bintang muda yang ini banyak sekali requestnya ke Twitter saya, Twitternya tim Rumpi yang lain, ke Instagram saya juga banyak. Inilah akhirnya kita hadirkan hashtagnya. Kalau mau ngomongin apa hashtagnya? Rumpiin Audi Marissa dan Mika Tambayong. Kita panggilkan inilah Audi Marissa. Kamu yang terkenal dengan goyang itu kan ya? Iya. Tante goyangnya kayak gimana sih sampai sekarang fenomenal nih. Dulu. Tapi tante juga ikut. Oh ya? Iya tante loh. Oh Karos. Oh Karos. Karos ikut ya? Iya 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 boleh boleh boleh. Gimana gaya? Nih. Oh ya? Gitu. Kenapa? Waktu kamu syuting itu kamu suka mengalami kram-kram di pipi gitu nggak sih? Enggak, itu emang udah apa ya? Suka masuk angin, masuk sendiri. Angin pernah nggak waktu lagi ngomong atau ada yang lain? Nggak pernah ya? Oh, syukurlah. Sudah kita ngobrol sama Audi Marissa. Jadi Audi Marissa ini terkenal karena sinetronnya yang itu yang mau populerkan lagu Goyang Dumang dan Goyang Dumangnya. Kita akan lihat profilnya seperti apa berikut ini. Silakan. Rana Audi
Marissa atau yang lebih dikenal dengan nama Audi Marissa mengawali karir sejak tahun 2007. Namanya mulai dikenal di tahun 2014 saat ia membintangi sinetron Diam Diam Suka dan mempopulerkan lagu dangdut Sakitnya Tuh Di Sini dan Goyang Dumang yang dinyanyikan Cita Citata. Bicara soal percintaan, Audi Marissa sudah 4 kali mengalami cinlok dengan lawan mainnya, diantaranya dengan Vero Walandau, Revan Naria, Rizky Alatas, dan terakhir Haikal Kamil. Namun sayang, hubungan cinta dengan keempat artis ini tidak bertahan lama. Beberapa waktu lalu, Ica juga sempat dikabarkan cinlok dengan Esa Gionino. Tak hanya digosipkan dengan Esa Gionino, Ica juga sempat digosipkan dengan penyanyi dangdut Nazar dalam salah satu program acara TV. Dan kabar terakhir yang beredar adalah Ica telah resmi berpacaran dengan Billy Davidson yang juga merupakan lawan mainnya di sinetron Diam Diam Suka dan terlihat dari foto-foto yang diunggah Ica di akun Instagram yang memperlihatkan kemesraan mereka. Beberapa fans dari Billy banyak yang memprotes foto kedekatan itu. Karena sebelum dekat dengan Ica, Billy sempat dikabarkan dekat dengan Michelle Judith, rekan mereka di sinetron yang sama yang juga memiliki kemiripan wajah dengan Audi Marissa. Benarkah Billy memacari Ica karena memiliki kemiripan dengan Michelle? Dan bagaimanakah tanggapan Ica mengenai hal tersebut? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi Now Secret. Ini pokoknya Audi Marissa ini fansnya banyak banget. Mereka kayaknya ingin tahu banyak mengenai kamu hari ini dan minta saya untuk mengorek-ngoreknya begitu. Aduh, ya. Aduh. Nah, yang pertama kita akan ya. Ajak untuk Fitnah Fakta, bukan Rupifikasi. Oh, Fitnah Fakta. Oke, baiklah. Langsung masukkan kursi panas saya. Mukanya gini langsung, apa kenapa itu ya? Ya? Silakan. Audi Marissa duduk di sini. Panas. Ini kalau saya sebenarnya kalau anak muda gitu datangnya kan satu sepatu. Hah? Kayak karos. Ya, mirip sih, mirip ya. Terus gue langsung gayanya kecentilan gitu. Oke, Audi Marissa, kamu tahu apa yang akan saya lakukan kepada dirimu di kursi ini? Enggak tahu. Bagus kalau kamu tidak tahu. Aduh! Kok serem banget sih? Audi Marissa di kursi ini, saya akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat gamblang, lugas apa adanya yang tidak berani ditanyakan oleh orang lain. Hanya saya yang berani tanya. Tolong jawab pertanyaan saya supaya clear, tidak ada pembicaraan di belakang-belakang lagi. Apakah jawabannya? Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Audi Marissa, bahwa saat kamu jadian dengan Rizky Alatas, kamu ditembak dengan lilin yang ditata berbentuk love di parkiran lokasi syuting. Fakta. Kok tahu? Fakta. Berarti fakta ya. Terus jadi gimana? Kok tahu sih? Emang gak ada yang tahu itu? Gak, itu orang ada yang manggil pemadam kebakaran waktu kejadian itu. Serem juga. Enggak. Iya. Terus gimana? Itu benar ditembak. Kamu jawab saat itu juga? Enggak, aku gak jawab saat itu juga. Aduh, kasihan amat. Ya ampun, kamu tahu gak cara dia nempelin lilinnya? Itu susah payah loh. Ya aku belum terlalu deket sama dia. Maksudnya belum tahu satu sama lain. Jadinya gak langsung nerima gitu. Oh, jadi kamu jawabnya kapan? Jawabnya sebulan kemudian? Iya, sebulanan kemudian. Astaga. Terus selama sebulan itu apa yang terjadi dengan dirinya? Dia masih nunggu aja. Dengan cemas-cemas gimana gitu ya, salting gimana gitu. Iya. Ya, tega banget. Lama banget sih, Bu, sebulan, Bu, ditunggu. Iya, soalnya... Dia duduk di lantai gitu, maukah kau gitu ya? Enggak. Aku lupa deh. Ampun, lupa deh. Gimana? Kamu ketukar sama yang mana nih? Enggak, emang. Aku lupa. Kayaknya enggak, dia cuma biasa aja. Oh, jadi... jadi cerita. Kok gue jadi curhat sih? Gimana? Jadi kan pasang lilin. Enggak, pasang lilin. Terus dia kasih... Ya Allah, gue bingung deh ceritanya. Kasih bunga. Iya, bunga. Dia pilih mau ambil bunga pink atau putih. Putih sahabat, pink itu. Terus aku gak ngambil dua-duanya karena aku gak bisa. Kamu gak ngambil dua-duanya? Iya, aku gak bisa. Maksudnya kamu ambil dua-duanya dong. Kenapa? Biar gak rugi kan? Main buat dipajang di rumah. Iya. Jadi kamu agak lupa-lupa ingat gimana? Iya. Kita akan tanya kepada orang yang tahu banget tentang kisah itu dan cerita itu dan cerita tentang kamu dan pacar-pacar kamu. Langsung aja kita panggilkan, inilah Rizky Alatas. Yeah.
Audi Rizaldi. Oh, Audi semua namanya. Iya, sama kayak anakku juga namanya Audi. Itu dari dari mobil Audi juga, bukan? Enggak, itu ada singkatannya. Apa singkatannya? Anak, unya nama papa, D-nya dan I nama mama. Oh gitu. Oh, oke, okay, baiklah. Jadi panggilan kamu siapa? Aldi. Aldi, oke. Okay. Aldi, coba kamu kan paling tahu ya. Kamu tahu nggak waktu dia ditembak sama itu si siapa? Rizky Alatas. Ya ditembaknya kayak pakai lilin-lilin gitu deh. Oke, lilin. Kamu tahu dari mana? Kamu lihat langsung atau? Lihat langsung. Oh, kamu lihat langsung. Terus gimana, Rizky? Waktu itu benar pakai ada cara begini atau cuman biasa aja? Ya biasa aja. Oh biasa aja. Tapi sweet lah. Oh sweet banget. Oh. Eh, di antara cowok-cowok yang pernah nembak Ica, mana yang menurut kamu paling romantis banget gila? Pacarnya dia yang sekarang. Oh pacarnya yang sekarang sih. Nanti kita akan bongkar yang berikut ini. Kita tanya dulu fakta berikutnya. Fita atau fakta Ica? Bahwa kamu waktu itu putus dengan Rizky Alatas karena Rizky Alatas itu orangnya posesif dan kebangetan seburuknya. Ini adanya ketawa aja nih. Aduh takut deh. Oh berarti fakta ya kan? Eh fitnah. Ya salah satunya itu. Kalau bohong diguyur. Guyur tuh di atas. Gimana ya? Fakta deh. Emang dia sayang banget sama kamu kali jadi cemburu. Ya kali ya, gak tahu deh. Pokoknya ada yang lain lagi sih. Ada yang lain lagi. Ya. Oke, baiklah kita akan menanyakan lagi pertanyaan fitnah atau fakta. Siapakah mantan terindah kamu? Setelah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.